pantai ya? Pantai ya? Yang ada ratu yang satunya. Ya, benar. Saya juga pernah kesana satu kali. Bintan. Oke, next. Diapalin ya tadi. Kamu salah sebutkan salah satu nama makanan khas Taiwan yang paling kamu suka. Pikirkan aja dulu. Pikirkan aja dulu. Oke. Beserta harganya yang terakhir kamu beli. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, silakan sebutkan. Saya sudah menulis. Aku suka makan cipai. Cipai. Terus harganya yang terakhir kamu beli? Terakhir kalau nggak salah itu 60 itu. 60 itu. Oke. Saya juga sangat suka dengan cipai. Makanya saya gendut. Ya, ada gendut. Di sini coba angkat tangan yang suka sama cipai. Wow, kita banyak juga yang di sana nggak pernah makan ya. Oke, selanjutnya Mbak, silakan buka kartunya. Buka yang di atas itu, yang tutup, semuanya dibuka. Nah, itu yang benar. Tunjukkan ke kamera, tunjukkan ke yang lain, jangan tunjukkan ke saya. Paham? Ya, tunjukkan ke kamera. Sebelumnya saya menuliskan dulu. Ditunjukkan ke saya. Oke, silakan Anda lihat. Diapalin kartunya. Sudah apal? Sudah. Sudah. Tutup lagi, taruh sana. Dikocok. Ini ya. Ya, dikocok. Kita belum pernah ketemu sebelumnya, betul? Betul. Anda baru tadi juga mengocok kartu sebelum kita bermain, betul? Saya tidak melihatnya, betul? Saya menuliskan prediksinya sebelum kita bermain, betul? Betul, berarti ada dusta di antara kita. Kayak lagi. Nah, kemungkinan berapa persen saya bisa menebak apa yang dipikirkan Anda? Kira-kira berapa persen? Berapa persen? Sebetulnya berapa? 75%. Padahal perakiraan cuaca itu cuma 60%. Ya, karena apa? Kadang perakiraan cuaca bilang besok hujan besar, ternyata hujannya kecil. Besok angin besar, ternyata lebih besar. Iya. Nah, sebenarnya ini saya pakai psikologi. Jadi sulap itu bukan mistik. Sulap itu seni. Kita hanya untuk menghibur. Saya menggunakan teknik yang namanya seperti psikolog atau psikiater. Saya hanya perlu mengenal orang yang saya ajak bicara. Saya bisa tahu apa yang dia pikirkan. Saya juga cukup melihat matanya. Saya juga bisa tahu apa yang dia pikirkan. Percaya atau percaya? Silakan. Yang pertama dibuka dulu. Anda suka pergi ke Taiwan jalan-jalan dan Anda paling suka di Yen Liu. Coba tunjukkan ke kamera. Bisa disorot kamera, kelihatan nggak di sini? Ini. Selanjutnya, Anda suka di Taiwan itu makan cipai. Harganya yang terakhir Anda beli adalah 60. Coba dibuka, tunjukkan ke kamera. Ya, coba. Harganya berapa itu? 60. Benar. Nah, tadi saya memikirkan 50 karena saya yang beli biasanya 50, tapi saya agak ragu jadinya saya ganti menjadi 50 dan alhamdulillah benar. Oke. Okay. Dan yang terakhir sebutkan kartu Anda. Salah. 7 wajib yang punya buat Mbak yang di sini. 7 wajib. Iya kan? Oke. Okay. Itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Terima kasih. Silakan buat kembali. Oke. Nah, pikiran manusia itu sangat mudah dibaca. Percaya nggak percaya, sangat mudah. Maka dari itu buat kalian dimanapun kalian berada, jangan pernah kalian hilangkan fokus kalian. Karena kalian di sini kerja di Taiwan itu berat.
Semua pegang mesin juga ada yang berbahaya. Jangan sampai kalian gak fokus, nanti ada kesalahan. Oke, sekian dari saya. Saya Widowalker, sampai ketemu lagi.